basikal terbang? Bukan. Sebenarnya saya nak perhatian anda. Tonton video ini sampai habis. Sekarang ini kita dah masuk 2020. 2020 kita lihat sangat-sangat mencabar, betul tak? Mana tak mencabar? Orang kata ekonomi makin down, kuasa membeli semakin menurun. Lepas tu pelanggan lari, pelanggan tidak setia. Why are you running? Cost overhead makin mahal. Bukan saja customer lari, agent lari, tapi sabotaj-sabotaj dari kompetitor. Persaingan yang makin sengit, yang menyakitkan hati, menyakitkan kepala. Ada yang kes fake-nya, ada yang kes viral kecamannya, ada yang kena sihir juga. Bermacam-macam masalah yang dihadapi oleh usahawan-usahawan. Kita boleh lihat dari 2019 lagi dan 2020 anda juga bakal menyaksikannya. Korang rasa 2020 ni bisnes macam mana? Adakah korang rasa kompetitor makin ramai, korang memang tak boleh buat bisnes dah? Mana taknya, setiap hari ada je kompetitor-kompetitor baru. Ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Bukan tu saja, kompetitor ni main harga pula. Tiga produk korang sebiji. Dan lagi, buat bisnes zaman sekarang ni, balik-balik government kacau. Dengan SST-nya, dengan HDN-nya, dengan akta itu, akta ini. Memang sakit pula. Stress. Dan mungkin korang rasa orang dah tak membeli. Would you like to buy? No. Dan hari ini juga banyak founder-founder rasa bisnes ni dah semakin tak untung. Habis duit bayar gaji staff saja, habis bayar marketing saja, bayar utilities tapi tak menguntungkan. Better tutup bisnes dia lah. Rasa dah give up nak buat bisnes ni. Dan yang paling sakit hatinya, korang rasa sale korang takkan meningkat-ningkat. Asyik statik-statik ataupun makin jatuh. Dah buat macam-macam cara tapi sale tak naik juga. Saya nak tanya ni, pernah tak korang lalui pengalaman dah buat marketing, FB marketing, IG marketing, dah buat advertising. Mula-mula dulu buat jadi. Dapat result, dapat lead banyak. Tapi tu dulu, sekarang ni buat macam tak nampak kesan. Duit je habis tapi tak ada hasil. Dan sekarang ni, pernah tak korang bila buat marketing ke, buat produk baru ke, ada je orang nak ikut, ada je orang nak tiru. Dah lah tiru sebiji. Nama produk pun sama, packaging pun lebih kurang, marketing pun ditiru. Memang sakit hati sebab dia orang jual harga lebih rendah lagi. Dulu rasa best je buat sale dekat online, dekat offline. Buat je produk baru, launch je secara online, dekat FB ke dekat IG, banyak orang beli. Buat advertising pun senang je dapat lead, senang je orang membeli, untung meningkat-ningkat. Tapi sekarang ni bila buat, pembeli makin kurang. Mana taknya pembeli makin kurang sebab ramai dah pergi kepada kompetitor. Dan ada juga founder-founder yang mengadu, yang mana dulu sale dia besar, RM100,000, tapi sekarang ni makin jatuh sebab stokis ataupun agent mula buat produk sendiri. Ada yang tarik database agent buat produk sendiri dan seterusnya menjahanamkan bisnes si founder. Dan banyak juga masalah-masalah founder yang dulu naik, sekarang ni jatuh sebab sale dah tak tinggi. Profit pun makin menurun dan terpaksa bayar kos-kos office, kos-kos staff, kos-kos pengurusan yang tetap sama tapi profitnya makin kurang. Dan ada kes yang terpaksa guna duit saving sendiri untuk bayar kos-kos operasi. Dan ada yang jumpa saya terpaksa merayu untuk digaji. Dan ada juga founder sekarang ni makin jatuh yang mana dia terpaksa berhutang. Setiap bulan terpaksa bayar hutang RM20,000-RM30,000 disebabkan pengurusan financial yang tak betul. Dan banyak juga yang mengadu kat saya, Sifu, staff saya dah lari lah, staff saya boikot saya lah, staff saya pedajal saya, staff tak dengar kata. Ini disebabkan elemen-elemen team management dan juga leadership yang lemah. Adakah korang pernah melalui masalah-masalah seperti itu? Jika ya, memang korang patut tonton video ini sampai habis. Korang sakit hati dengan masalah-masalah yang korang lalui, jangan risau. Saya juga seperti korang juga. Mana taknya dulu saya buat bermacam-macam bisnes. Saya dah jumpa bermacam-macam masalah. Antara yang paling saya tak boleh lupa pada 2010, yang mana saya kena kencing dengan seorang konon-konon datuk yang menyebabkan bisnes saya, training center saya hancur. Yang mana barang dibawa lari, kena tipu duit dan saya lost lebih RM100,000. Paling saya sakit hati, bisnes 3 tahun hingga 5 tahun dah buat nampak macam banyak je duit, sampai RM100,000 sebulan, tapi duit
duit tak nampak, saving tak ada, investment tak ada. Tapi itu dulu. Waktu saya tak tahu formula yang betul, rahsia yang betul, bagaimana menguruskan company, bagaimana membuat marketing, bagaimana membuat sale, bagaimana nak berkembang ataupun mengembangkan bisnes tu, dan bagaimana nak menjadi leader yang bagus. Sebaik sahaja saya tahu rahsia-rahsia, alhamdulillah bisnes saya makin berkembang dan alhamdulillah brand menjadi satu brand yang lebih kenali ialah Seafood Bag. Dari pengalaman yang lalu membantu saya membina Seafood Bag ke satu brand yang seperti yang anda lihat pada hari ini. Dan rahsia-rahsia ini telah saya formulakan dalam satu formula yang dinamakan Founder Chapter. Dan alhamdulillah dengan rahsia-rahsia yang telah saya sampaikan kepada alumni-alumni Sifbet seperti Bogas Beauty, seperti Dizandra, seperti Normandil, seperti Tiga Budak Gemuk, Hijab Hanami, seperti Wawa Kosmetik, alhamdulillah bisnes mereka bukan saja makin berkembang, makin menguntungkan, pelanggan makin ramai, ejen makin ramai, tapi mereka mampu menguruskan dan mampu mengawal tim dan bisnes mereka sendiri. Dan saya yakin dan percaya anda juga mampu mengubah bisnes anda sekiranya anda memperbaiki bisnes anda dengan ilmu-ilmu dalam Founder Chapter ini. Adakah anda ingin mengetahuinya? Ketahui rahsia-rahsia dalam The Founder Chapter yang bakal mengubah bukan saja bisnes anda tapi juga bakal mengubah organisasi anda, tapi mampu mengubah hidup anda dan juga hidup family anda sendiri. Modul yang pertama, leadership. Ya, leadership. Pernah tak anda mengalami masalah-masalah, tim tak dengar kata? Anda ada target, anda ada KPI tapi tim tak nak ikut. Orang melawan, memberontak. Tak kisahlah tim sendiri ataupun ejen ataupun freelance yang bekerja dengan anda. So ini menunjukkan leadership anda wajib diperbaiki. Adakah anda nak jika saya dedahkan strategi-strategi, prinsip-prinsip yang perlu diketahui oleh seorang leader yang membuatkan bisnes anda terpaksa berkembang dan membuatkan orang terpaksa dengar cakap anda? Ini antara rahsia-rahsia yang dimiliki oleh founder-founder bisnes yang sangat berjaya seperti Dizandra, seperti Dian, seperti Wawa walaupun baru. Alhamdulillah, orang ikut cakap. Modul yang kedua, bagaimana anda membina dream team. Dream team. Yes, ni dream team. Semua orang mengidamkan tim yang mendengar kata, yang bersama-sama berjuang. Nak tak jika saya dedahkan pada anda formula yang betul menguruskan tim, yang membuatkan tim anda bukan saja mendengar kata tapi mereka meningkatkan produktiviti dan membantu anda dan juga organisasi anda mencapai target yang telah ditetapkan. Tak kisahlah target sale, target branding, target profit, target operation, production dan sebagainya. Dan sekarang ni saya nak tunjukkan kepada anda modul yang ketiga, financial. Kalau anda pernah dengar piramid bisnes dari Robert Kiyosaki, financial adalah tapak bisnes anda. Pernah dengar tak, founder naik cepat, turun pun cepat. Asalnya untung besar, sale besar sampai RM500,000, RM600,000, tapi selepas 2-3 tahun hilang daripada radar dan terpaksa menanggung hutang yang banyak. Ini disebabkan kelemahan dari segi financial. Mereka tidak tahu cara letak harga yang betul. Bagaimana nak markup price untuk agent, stockist, dropship. Bagaimana nak bagi komisen kepada tim. So ini bakal anda ketahui dan sekaligus menyelamatkan anda daripada membuat kesilapan-kesilapan dalam financial. Dan modul yang seterusnya adalah modul sales strategy. Ya, sales strategy. Dalam era 2020, of course, strategi sales anda perlu diubah, perlu berbeza dari kompetitor anda. Anda tidak perlu takut kompetitor. Run. Sekiranya anda tahu strategi-strategi sales, apa yang anda bakal ketahui? Yang pertama, anda bakal ketahui strategi conversion. Conversion strategy, bagaimana nak convertkan ataupun nak menukarkan prospek ataupun audien menjadi pembeli anda. Bukan pesaing anda. Ini kalau anda tahu, anda boleh meningkatkan bukan setakat sekali ganda, dua kali ganda, malahan lima kali ganda sales anda. Inilah yang pernah berlaku kepada alumni-alumni Seafoodbag. Seperti Melor Thai menjual produk makanan di restoran. Dan modul yang terakhir, modul yang kelima, marketing strategy. Ini favorite saya, Seafoodbag, your digital marketing gurus.
So dalam strategi marketing anda bakal mengatasi bagaimana menjalankan permission marketing yang digunakan oleh Demica. Bagaimana sale RM200,000 boleh naik RM700,000 selepas menggunakan strategi ini. Dan selepas RM700,000 dia mencapai 1.1 million. Oh my god! Menggunakan strategi permission marketing. Ini juga dipakai oleh jenama Timon, bermula dari kosong, fokus di FB, kemudian di IG menggunakan strategi permission marketing. Apakah rahsia permission marketing? Anda bakal mengetahui dalam modul yang terakhir ini. Dan jangan terkejut kalau anda jumpa banyak orang terpaksa salesnya meningkat, bisnes terpaksa berkembang selepas mengetahui rahsia founder chapter. Nampak macam hard, nampak macam tak logik, tak masuk akal, tapi inilah yang telah digunapakai oleh saya sendiri dan juga saya telah sampaikan kepada alumni Sifbet, dan rahsia yang mereka gunakan insya-Allah saya sampaikan juga dalam founder chapter ni. Tunggu dulu. Bukan semua orang layak join founder chapter ini. Siapa yang tak layak ataupun dilarang sama sekali join founder chapter ni? Yang pertama, kalau sale anda dah capai million, 1 million, 2 million, 3 million, korang jangan datang sebab korang dah power. Buat apa nak datang? Korang dah hebat. Jangan datang. Yang kedua, siapa yang tak boleh datang? Kalau anda ada doktor, ada PhD, ada master dalam digital marketing, dalam pengurusan bisnes, anda jangan datang. Ilmu dah power, buat apa nak datang? Ini untuk orang yang nak mengetahui rahsia sebenar, case study sebenar, proven formula yang disampaikan oleh Sifubet sepanjang pengalaman lebih 12 tahun dalam dunia digital. Anda juga dilarang hadir jika anda adalah guru marketing yang power. Jangan datang. Buat apa nak datang sebab anda dah expert. Ini untuk orang yang biasa-biasa, yang ada keinginan untuk improve, untuk belajar dan nak tahu lebih banyak lagi. Anda jangan datang kalau anda adalah seorang stokis agent. Jangan datang sebab nama event ni pun founder chapter, bukannya stokis chapter. So jangan datang. Kalau anda datang, saya takut anda tak boleh handle ilmu-ilmu yang disampaikan dalam kelas the founder chapter ni. Takut anda tak boleh implement. Tunggu anda jadi founder nanti barulah anda boleh datang. Dan siapa lagi tak boleh datang? Kalau anda yang memang ego, rasa bodoh sombong, dah tahu semua benda, jangan datang. Kerana ianya tidak sesuai untuk anda. Korang nak datang, korang tak macam yang saya sebut tadi. So, siapa yang patut datang? Yang pertama, yang patut datang adalah anda adalah seorang founder, seorang owner bisnes. Tak kisahlah bisnes pakaian ke, makanan ke, servis ke, walaupun anda berjual batu nisan di tepi jalan sekalipun. Yang kedua, anda memiliki ataupun mempunyai sale lebih RM30,000 satu bulan. Kalau sale anda RM10,000, RM5,000, saya nasihatkan jangan datang. Jangan datang sebab takut anda tak boleh handle. Anda belum sesuai lagi. Tunggu sale anda lebih RM30,000, anda boleh datang. Tapi kalau sale anda RM100,000, RM200,000, RM1,000,000, wajib datang. Dan yang ketiga, anda wajib datang kalau anda berusia lebih 18 tahun. Mungkin umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 35, 40, anda wajib hadir. Tapi kalau anda berusia lebih 50 tahun, jangan datang sebab ilmu yang saya sampaikan, ilmu-ilmu baru, ilmu digital, takut anda tak boleh handle. Kecuali anda datang dengan partner anda. Siapa lagi yang patut datang? Anda seorang yang humble, merendah diri, yang sanggup belajar, buang ego. Kerana orang yang macam ni, orang yang merendah diri, insyaAllah ilmu tu senang masuk dan ada keberkatannya. Dan yang terakhir, jika anda betul-betul serius nak kembangkan bisnes, nak tingkatkan sale, nak improve marketing, nak selesaikan masalah-masalah dalam bisnes anda, bagaimana nak improve leadership anda, bagaimana nak improve financial anda, secara yang founder-founder bisnes patut ketahui, anda memang patut datang. Bila event ni, Sifu? Event ini namanya The Founder Chapter, 13 dan 14 Februari 2020. Dan kita ada package. You boleh pilih untuk berada satu hari ataupun dua hari. Satu hari, you akan belajar semua modul-modul tadi. Modul 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau you pilih dua hari, package yang kedua, you akan dapat sesi group coaching. You boleh tanya soalan. You boleh belajar dari case study orang lain, kes-kes orang lain, dan yang bertuahnya anda boleh bina dan juga bergambar bersama saya. InsyaAllah anda akan jumpa circle-circle yang luar biasa dalam hari yang kedua. So atas anda nak join satu hari ataupun join dua hari, decision anda di tangan anda. Apa tunggu lagi? Anda boleh register sekarang di website Sifubet. Sama ada you boleh tengok dekat tepi ke, kat atas ke, kat bawah ke, tepi sini. Register dan jangan lambat kerana kuota sangat limited. Kita bagi harga so special. Harga tak masuk akal. Korang boleh tengok di website ini. Saya bagi diskaun bukan biasa-biasa. Dan offer ini limited untuk yang paling laju bertindak. Ingat, siapa yang laju akan maju dan siapa yang maju ada hala tuju. Adakah anda memiliki hala tuju tersebut? Jangan terlambat. Kalau you lambat, you boleh tertinggal. Bila you tertinggal, bisnes boleh meninggal. Bila bisnes meninggal, you tak sempat menyesal. Bertindak sekarang. The Founder Chapter. Jumpa saya nanti.